Kalau lagi di netizen, sudah banyak. Itu gimana tadi tuh? Memang bener minumnya lagi mabok. Gantemnya lagi mabok. Kalau biar kasih mabok cinta. Dan mabok kombalan serta tidak berujung dengan transferan. Aduh. Kenapa tersebut? Kalau untuk keadaan mabok kemarin, kalau dibilang gue nggak mabok karena gue nggak terlalu minum banyak. Karena gue datang bener-bener udah pagi ya. Gue nggak tahu dia dari jam berapa karena sebelumnya kita nggak satu table, gue di bar. Dan di situ gue nggak tahu dia udah ada apa belum karena pas temen gue yang satu pulang dari bar, gue gabung ke baru kita gabung ke table itu. Nah kita lihat nih, dari tadi kan kayaknya dia buktinya tidak seperti yes. apa yang terpampang di media. Betul. Kita lihat lah ya buktinya ya. Semang gue. Nak naloi. Kalau minum alkohol, Anthony Hilliard yakin kesehatan kondisi sadar tonjok hidung. Sadar kenapa gue bilang sadar? Karena pas posisi dia ancang-ancang nonjok gue, dia lihat muka gue dulu. Maksudnya kalaupun dia tanpa sadar atau tidak sengaja, dia pasti ngasal lah, tanpa melihat muka siapapun itu dia ajar gitu, tapi di situ dia lihat gue. Oke, dari postingan tadi kita mulai komentarnya. Komentar yang dari Usup sendiri. Artis lama udah gak ada job, gak ada uang. Apalagi yang dicari pasti bikin masalah sama artis lain biar dipanggil TV-TV. Udah ya? Udah berkarir dari tahun berapa sih? Gue berkarir dari tahun 2006. Oh, udah lama ya nih? Lama juga ya, 13 tahun lalu berarti. Jadi ini mungkin ya bumbu-bumbu dalam karir kali ya, bisa dikatakan begitu. Iya, karena... Apa sengaja kamu besar-besar kan di beritanya biar nama kamu semakin naik pamornya? Sebenarnya kalau dia bisa langsung tanggung jawab di hari itu juga gak bakal besar ya masalahnya. Ya. Okay. Bahkan gue sempet tawarin juga kan untuk sini ngomong sama gue. Kalau lo mau ngomong, kelarin di jalan. Kayaknya, enggak, gue mendengar adanya gerasak gerusuk. Lex, itu kok ada ular kadut di tengah-tengah mall? Ini ngapain manusia di sana-sana? Ini agak tak senonoh ini. Ayo. Ada kelinci. Ada kelinci di tengah-tengah mall, coba. Astaga, kata Lip. Ngapain? Nyari wortel. Haters. Haters ya? Haters. Ini jangan-jangan haters yang Madam Kelinci semua ini. Bukan Madam. Aduh. Madam Kelinci sampai nyari-nyari ini loh. Nyari wortel. Aduh, wortel. Tahu gue yang lagi beredar di ibu kota tuh kucing bukan kelinci. Kucing bukan kelinci. Ini ketipu atau gimana nih? Enggak dong, ini Madam Kelinci. Madam Kelinci itu adalah Madam the only one di Indonesia yang Madam berprestasi, cantik, glamour, hit semuanya. Dagang kelinci apa gimana? Halu aja sih. Oh, halu. Oke, ini Madam Kelinci katanya juga artis jambak-jambakan. Kita pengen lihat ini sebenarnya kayak apa sih? Kita lihat ini DVD-nya, Lex. Simpan, boy. Nak-nalut. Di negara berflower ini rasanya kalau gak ada masalah itu bagaikan sayur tanpa garam. Kayak ada yang kurang. Kayak manajer artis satu ini. Kayaknya kangen dikejar-kejar wartawan ya mas mbak mas. Berawal dari postingannya yang menghapus foto artis dangdut Via Fallen, Tata Liem kemudian terlibat adu jambak dengan Barbie Nova. Sebelum Tata Liem muncul di TV, Barbie Nova memang sempat warawiri di TV terlebih dahulu untuk mengklarifikasi masalahnya. Yang Lex tahu banget. Tahu lah orang konsul Ani ini gue banyak. Oke. Tapi kenapa Barbie sampai disebut Ani-Ani? Oh iya benar, kenapa? Kenapa sampai disebut gitu, kesel? Oh sama, pertanyaan kalian juga sama dengan pertanyaan aku. Aku bilang, kok berani menyebut aku Ani-Ani? Aku gituin. Iya. Buktinya apa? Harusnya pergi fitness, ya kan? Iya. Biar body berotot, jangan fitnah terus, mulut yang berotot. Waduh. Kenapa mereka yang ribut ya padahal Via Fallen yang dihapus fotonya tidak marah? Mimin mencium bau-bau konspirasi di antara mereka berdua. Pingin foto tenar lagi ya Mas Tata Liem. Kamu katanya berantem sama dia, terus udah gitu kamu bilang Ani-Ani.
gitu beritanya. Maksudnya gini, enggak. Dia sebenarnya pertama kali dia duluan masuk ke dalam akun Instagram saya. Memang sih, saya sebenarnya buat lucu-lucuan mengganti foto salah satu artis dangdut Via Valen. Artis berprestasi. Ada Agnes Monica, Cinta Laura, Anggi Jasmi, Via Valen. Yang Via Valen, saya ganti foto saya. Kan buat lucu-lucuan. Ya, bukan bermaksud menghina ya. Bukan dong. Tapi sebenarnya kamu emang ada masalah enggak sama Via Valen? Maaf, maaf ya enggak. Saya senang banget. Memang saya... Lucu-lucuan aja. Memang karena slotnya cuma 4 gitu kan. Iya. Nah, jadi akhirnya dia enggak suka. Dia maki-maki saya. Tapi pertanyaannya itu, namparnya sengaja apa enggak? Dia enggak saya tampar, saya jambak dia. Oh, jambak nih. Jambak kelinci. Benar. Iya. Jadi gini, saya lagi diem, saya enggak tahu apa, tiba-tiba ini tengah malam ya. Dia kan hitam tuh, like, lebih hitam dari itu. Lebih hitam dari itu perempuan. Ambon. Ya, orang Ambon walaupun hitam, tapi kan manis. Kulitnya masih bersih, dia mah enggak, buluk. Tapi enggak ada ditampar. Enggak, saya cuma jambak apa dia. Apakah kamu berdusta? Enggak, saya dicakap. Karena postingnya ini enggak berkata seperti itu. Gimana Pak Tina, Lex? Sekarang postingnya ya. Tampar Barbie Nova saat bertengkar, Tata Lim saya refleks. Oh, bukan. Itu salah, berarti salah ngetik. Karena kan memang saya jarang statement. Ya. Saya jarang statement banget ya sama media. Yang statement itu adalah itu. Barbie langsung. Ada lagi. Loh, saya cuma pada malam itu janji sama Barbie Kumalasari. Oh, Barbie Kumalasari. Itu Barbie tahu. Indonesia yang asli loh, ya. Teman saya. Dan kalau memang itu Barbie juga bukan? Itu mah Barbie gak jelas, Barbie gak jelas, Barbie gak jelas. Ya udah baca komentarnya aja Gi langsung. Coba dari baca. Uni, baca tuh Uni dulu namanya. Uni 123. Ya. Udah bilang aja buat naikin nama Barbie ya kan, dia artis manajemen lo kan. Nah, ini demi Tuhan ya, iya. Dia bukan artis manajemen saya. Tapi. Dan saya tidak mengenal dia sebelum-sebelumnya. Oh, gak pernah kenal? Gak pernah. Terus kenal, tidak apa pernah nih, ketemu. Terus urusannya apa nih tiba-tiba nyirem deh? Kan, Bianca kan tahu dong kalau Madam Kelinci ini kan terkenal. Iya betul. Terkenal, iya. Jadi dia mungkin hati. Agak-agak obses kali sama oh, Madam Kelinci. Oh baik, benar-benar. Kalau gitu komen berikutnya biar Antoni yang bacain. Bella Bella Asik 78. Alah, palingan juga sensasi biar namanya pada naik lagi. Biasa banget, udah kebaca banget skenario. Loh kok sebenarnya saya seneng banget dengan kejadian ini. Kenapa saya naik lagi memangnya ya? Wah, jadi jauh. Tampil lagi, tapi gak munafik, gak bener. Oke, kalau gitu Lex. Katanya kamu udah tersambung teleponnya. Aku gak punya nomornya, kamu bohong. Kamu udah tersambung teleponnya sama Barbie Nova. Jadi satu kita udah. Kamu telepon Barbie Nova? Aduh, ngapain ngetopin anak orang, itu pansos. Nih, Madam, kalau kita telepon Barbie Novanya, apa yang kamu bilang mau kamu sampaikan sama dia yang belum tersampaikan gitu? Saya cuma mau bilang, ya kamu harus bertanggung jawab dan kamu harus membersihkan nama saya. Dia bilang saya katanya masuk manajemen saya dia bayar puluhan juta. Emang iya? Kenal ini.